Lesti Kejora dikabarkan terbang ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh di tengah isu kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialaminya. Terlihat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @leslaralfatih. Memperlihatkan Lesti Kejora mengenakan busana coklat dan berjalan bersama keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Melihat video tersebut, sejumlah netizen membanjiri kolom komentar akun tersebut. Mengadulah bunda kepada sang pemilik memohon agar diberikan jalan dan takdir yang terbaik, sehat dua bunda Lesti dan ABGL, ucap netizen. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar dan dimudahkan prosesi umrohnya Dede Abang L dan keluarga tercinta. Amin, timpal netizen lainnya. Kagum banget sama Lesti dan keluarga. Mudahan je teladan buat publik figur lainnya, ut gak mudah keluar dua bikin gaduh di media sosial saat DPT masalah tulisnya lagi. Diketahui sebelumnya, pada Jumat 7 Oktober 2022 Lesti Kejora dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, Lesti memilih terbang ke Tanah Suci untuk beribadah umroh.